Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar. Jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat. Dia inginkan kedudukan. Dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguni. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh. Orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.